Dragon Force Malaysia ni merupakan satu kumpulan hacker black hat tau. Aku boleh kategorikan sebagai black hat lah sebab diorang hack sana sini kan. So, diorang baru-baru ni hack credit card orang Israel. Diorang juga ada sumbangkan $1,200 dekat tabung aman Palestin. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian. Nah, di sini Dragon Force Malaysia hack uang orang Israel. Oh my god. Sebegitukah ya kan, di sini hashtag Ops Badai daripada Alip Whitehead. Dan kalau kita tengok ya guys ya, dari video-video Abang Alif ini memang terbaik ya guys ya, menginformasikan kepada kita apa saja yang dilakukan oleh hacker-hacker Malaysia seperti itu ya guys ya. Tentunya ini membuat kita istilahnya semakin bangga dan kuat gitu. Apalagi orang-orang Malaysia sana ya kan, tahu sendirilah guys ya bahwasannya Zionis ini istilahnya Allah. Kalau kita tengok dekat Instagram, dekat Facebook, gak mana-mana pun semua ada postingan macam tu. Dan mereka Allahu Akbar, tak tahulah saya nak cakap apa. Mereka tak berfikir kan, tak ada akal lah. Nah, kalau kita buat macam ni ya kan, macam perlawanan khusus macam tu lah guys ya. Kadang kita pun nak ke sana pun susah macam tu kan. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. So hi guys, kita masih lagi bersama dalam Ops Badai punya mood lah. Kita panggil mood. Okay, apa yang aku nak cerita hari ni, kalau korang tahu Semalam berapa bulan? 17 ke 16. Sebab aku record video ni 18. So baru-baru ni hacker daripada Malaysia, which is Dragon Force Malaysia, dia orang ada buat satu giveaway yang secara besar-besaran. So, kalau korang tengok macam influencer ke selebriti ke, bila dia orang dapat macam 1 juta follower, tiba-tiba mungkin dia orang dapat macam 100,000 follower, dia orang akan buat giveaway tau. Tapi giveaway yang dia orang buat tu bagi macam ala, bagi sikit-sikit je lah. So, Dragon Force Malaysia, dia orang ada buat satu giveaway. Dia orang bagi iPhone 14, 15. Dia orang bagi PS5, dia orang bagi kerusi gaming, and apa je yang netizen nak, dia orang boleh beli. So, kenapa aku cakap ya Dragon Force Malaysia buat giveaway? Kalau korang tahulah, Dragon Force Malaysia ni merupakan satu kumpulan hacker black hat tau. Aku boleh kategorikan sebagai black hat lah sebab dia orang hack sana sini kan. So, dia orang baru-baru ni hack credit card orang Israel. So, bila kita sebut pasal credit card, benda term yang sebenarnya kita kena pakai adalah carding. Carding merupakan satu term yang digunakan untuk, contoh dia macam, weh kau hack credit card eh, benda tu kan macam tak cool kan. So kalau macam kau cakap macam ni, weh kau carding eh, ha, benda tu jadi macam bapak style eh. So macam mana nak buat carding? Okay. Aku rasa benda ni sensitif sebab dekat Malaysia banyak scammer. Sebab apa? Memang ramai scammer dekat Malaysia ni, diorang akan hack credit card, diorang akan hack bank kau, diorang akan hack itu, semua benda yang berkaitan dengan duit. Tapi aku rasa aku nak cerita je lah. Okay, macam mana nak buat carding? Aku bukan nak ajar, tapi aku lebih kepada aku nak bagi, aku nak educate, aku nak bagi tahu macam mana hacker terbuat. Aku nak bagi tahu lah. Okay, first of all, kau kena hack satu buah website. Apa-apa website? Contoh dia, okay, dalam banyak-banyak website, website apa yang ada kad kredit punya information? So, kita boleh cakap macam ni lah, website jual beli. Contoh dia macam kau beli buku, website beli buku, website beli baju, website beli barang-barang terpakai macam Amazon, eBay, Shopee dan lain-lain. Aku sempat tengok macam dekat Twitter, bila Dragon Force Malaysia post pasal credit card tu, ada banyak gila engagement, like, retweet, semua bersepah. Semua rata-rata macam satu sokong, dua yang macam apa orang panggil, zaman sekarang panggil woke lah. Yang woke-woke ni diorang akan mempertikaikan. Okay, aku tak cakap yang kau mempertikaikan tu salah. Benda tu memang valid. Antara benda yang aku baca macam, Okay, first diorang cakap yang if Dragon Force Malaysia boleh buat benda ni dekat Israel, kenapa diorang tak buat benda ni dekat Malaysia? So, benda tu bagi aku macam satu benda valid lah. Tapi, kita kena kembali kepada asas lah. Kenapa
Dragon Force Malaysia buat dekat Israel, tak buat dekat Malaysia. Satu, sebab kalau kau tengok trademark dia, trademark dia adalah hak milik rakyat Malaysia. So, bila kau tengok sejarah, sejarah tak ada satu pun yang mengatakan based on apa yang diorang attack ni. Diorang attack macam, contoh diorang attack Israel, diorang attack India, diorang attack negara-negara yang ada isu. Tak pernah satu pun aku tengok dekat Telegram tu yang diorang cakap yang diorang akan attack Malaysia. So, benda tu macam taklah nak cakap mengukuhkan, tapi kepercayaan aku masih lagi dekat diorang lah. Lepas tu aku bukan nak condemn, tapi aku nak cakap macam aku ada baca juga yang orang cakap, okay, kalau korang beli apa-apa physical item yang pakai kad kredit yang Dragon Force hack ni, kau boleh kena tangkap polis. Ini bagi aku macam aku punya kepala otak tak boleh brain. Sebab apa? Okay, benda ni kalau salah korang tolong betulkan lah. So, kalau polis nak tangkap seseorang, first kena ada report, betul tak? So sekarang ni mangsa kad kredit tu adalah orang Israel. So satu, apa yang diorang boleh buat adalah diorang boleh buat report polis dekat Israel punya polis lah. So benda ni bila diorang buat report kat polis Israel, apa yang polis Israel boleh buat? Adakah dia boleh communicate dengan polis Malaysia? Aku rasa macam based on, kalau kau tengok pasport, pasport kita boleh pergi ke semua negara kecuali Israel. So maksudnya benda ni dah cakap yang kita memang langsung tak ada apa tu, tak ada connection dengan Israel. So takkan tiba-tiba polis Israel nak datang Malaysia buat report kat polis Malaysia, betul tak? Adakah orang Israel, contoh dia macam ada 86 credit card, adakah 86 credit card tu dia akan datang Malaysia? Maksudnya orang owner credit card tu, dia orang nak datang Malaysia sebab semata-mata nak buat report pasal, oh, saya punya apa? Saya punya credit card kena hack. So apa yang kita orang boleh buat? So diorang nak buat report kat mana? Balai Polis Shah Alam ke? Ke diorang nak buat report dekat Balai Polis Bangi? Kau rasa aku cerita ni, kalau ada apa-apa yang aku buat salah, korang betulkan tau. Sebab aku tak 100% betul and aku ada juga buat salah. Tapi macam tu lah. Okay, di sebalik apa yang aku cakap tadi, kalau korang nak tahu lah, Dragon Force Malaysia diorang hack credit card tu. Diorang bukannya hack lepas tu bagi kat rakyat Malaysia lah. Kalau kau tengok dekat Twitter, dia cakap, nah, pergi shopping, min belanja, something macam tu. So memang ramai gila orang beli iPhone 15, wow. PS5, kursi gaming and macam-macam lagi, and diorang berjaya check out. And even benda ni keluar dekat news M-Star, keluar dekat World of Buzz and macam-macam lagi. Diorang bukan setakat belanja netizen tau beli benda-benda yang macam ni. Diorang juga ada sumbangkan $1,200 dekat tabung aman Palestin. Bukan aman Palestin lah, aku tak tahu lah tabung apa yang diorang, tabung apa yang diorang bagi. Tapi diorang ada sumbangan juga ah. Okay, video ni bukan nak trigger macam video ni bukan yang aku nak trigger cakap bila Dragon Force Malaysia hack credit card, ramai netizen macam bangkang. Aku bukan nak cakapnya tu, tapi aku more like nak educate. Sebab tadi macam aku cakap dekat Twitter, ada yang mempersoalkan kalau diorang boleh attack Israel, kenapa diorang tak boleh attack credit card Malaysia. Lepas tu satu lagi, siapa yang guna ni boleh kena tangkap polis. Macam tu lah, free Palestine. Ciao. Alright guys, dah selesai videonya. Dan di sini ya guys ya, kita akan baca sedikit komentar. 100% tak akan kena tangkap if guna kredit tu pun. Mantap Dragon Force Malaysia eh. Pada pengalaman aku 30 tahun travel satu dunia dan kerja dalam dunia politik, ramai orang Yahudi masuk Malaysia yang tinggal di sini pun ada dah puluhan bertahun-tahun. Dia orang ni Yahudi berbagai bangsa, ada 3-6 paspor. Salah satu paspor dorang ni untuk masuk Malaysia adalah paspor USA. Dorang masuk US, apply support dengan cepat untuk Yahudi white power. Oh yo, memang macam tu lah kan, kawan dekat dengan USA kan. Diorang guna password tu Malaysia dengan sah. Oh yo, betul lah. Tu sebab banyak bisnis Yahudi masuk Malaysia, tapi PMX dan PMPM sebelum ni tak berani mengaku. Macam Pope Benedict ya dari Vatican City itu Yahudi Zionis, tapi masuk Malaysia pakai password Vatican City dan US. Salah satu sah aslong bukan Israel yang pasport. Oh iya, bener juga sih. Back to question, pakai kad kredit Israel Yahudi. Ya, power owner buat report ke Malaysia tapi pakai pasport negara lain. Dan dia apply sebelum ni, tapi buat masa sekarang semua flag tak masuk Palestin atau Israel lagi buat 20-50 tahun ni. Rakyat Malaysia pun ramai dekat Palestin yang tak dapat balik. Nak lari ke
embassy pun tak dapat tentara Zionis sana sini. So, lepaklah dekat sana. Alright guys, dia boleh cerita ni guys ya. Lepas ni ambil semua duit orang Israel terus sumbang dekat tabungan bantuan Palestin. Senang Israel jahanakan rakyat Israel bayar balik. Betul juga guys ya. Respect hacker Malaysia. Tak payah bincang-bincang, dah banyak tak berdosa mati pun masih nak bincang lagi. Okey, sangat-sangat bagus sekali guys ya komen-komen di sini. Yang ni memang terbaik. Yahudi ingat depa paling cerdik di dunia ni. Padahal Melayu boleh main depa aje. Ha 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 ha, memang begitu ya guys ya. Melayu tetap masih ada rencana-rencana yang di luar nalar orang Yahudi seperti itu ya guys ya. Okey, itu saja video kali ini guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Saya harap teman-teman juga komen di bawah ya, gimana menurut teman-teman, pendapat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.